Jadi termasuk mendapat kemenangan. Gak pinter-pinter. Tapi itu semua itu aslinya membuat orang kaya. Banyak orang loh. Masa? Apa? Kira-kira itu semua kan banyak konser laku mahal. Ya, alhamdulillah. Mendengar banyak orang. Maksudnya aku semua burung atau nanang aku semua. Ini Om Rio juga. Om Rio atau Om Rio? Tapi kalau saya langsung dia gendut. Oh, ya, 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 ya. Halo, selamat pagi brother. Bertemu kembali dengan Cerita ABenK nih. Cek, kali ini kita di Klaten coy. Buset nih, panitia menyulap kawasan ini menjadi suatu tempat yang asik buat Kicau mania. Ya, kita lihat deh keseruannya seperti apa. Yuk ikuti terus Cerita ABenK. Semoga selalu mantap jiwa. Di lomba kali ini semua kelas dalam pandangan saya coy, semua kelas seru ya. Dan yang paling seru buat saya sih di kelas lomba nih. Kebetulan hadir juga Bapak Haji Sigit WMP nih. Siapa sih yang gak kenal Kicau mania maaf Pak Haji, ya kan. Hadir di tengah lapangan mengontrol lomba KOSLET. Ada yang Om Haji suka nih. Yang mana ya yang disukai nama Haji Sigit WMP?
Ini siapa tadi, Pak? Nomor berapa aja ya? Ya, pantau dulu ya. Dipersiapkan ganjar. Ini bayar. Ini bayar, enggak cuma nawar. Enggak cuma nawar. Yang juara satu, satu kandang. Iya. Saya pegang ini tapi. Juara satu kandang. Ini juara dua. Foto dulu. Iya, sahabat, ternyata cocok lah intipan Pak Haji Sigit WMP ya, masuk nomor 2. Apapun keren banget, masuk dalam 3 besar. Itu dia. By the way, selamat untuk pemenang. Terima kasih atas dukungan dari seluruh sahabat yang sudah hadir di Klaten Vagansa. Teman-teman media juga terima kasih ya. Om Jerry, terima kasih. Om Upek, mantap jiwa. Thank you, brother. Sampai bertemu kembali dengan Cerita ABenK di cerita yang berikutnya. Semoga selalu mantap jiwa, brother.